请大家同心默祷。阿弥陀佛，阿门。我们结束声明，开始成人终身教育课程。c l a s s dewasa。请唱诗四百二十三首。 在线上的长治传道组内的弟兄姊妹们，大家平安啊！上星期六就召开各班班主啊、弟兄、姐妹，大家在认识真理、在灵锻炼。啊，欢迎大家一同来收看啊，成人终身教育啊这个节目。kita mengalu-alukan untuk tontonan semua ah dengan ah dengan kelas dewasa ataupun kelas pendidikan sepanjang hayat ini。啊，我们将要在每一个月第四个星期晚上八点钟播放。 yang akan disiarkan pada setiap kamis、uh, set bul uh, setiap bulan malam、uh, kamis setiap bulan kamis yang keempat、uh, minggu keempat。呃，uh, 感谢主，呃、uh,，今晚是第一次的播放。谢主、um, uh, si uh,，今晚呢，是我们的播音。呃，这个成人终终身的教育啊，是由沙巴总会举呃、uh, 推动的。

Uh di ini memang akan membantu kita dalam kehidupan pribadi kita uh, kehidupan keluarga kita dan juga kehidupan kita dalam masyarakat uh 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 kita sekarang akan berdoa untuk membantu Tuhan memimpin uh, kelas kita pada malam ini uh, uh ya, setiap berdoa 善名祷告，阿的。<noise> <noise> <noise>

jadi pengarang、uh, bagi kitab Injil Matius yaitu、uh, adalah Matius dan nama asalnya adalah Levi. 那马太翻出来就是神的恩赐的意思吧？kalau ditafsirkan,、ah、yaitu maksud namanya itu adalah kas karunia Tuhan。啊的、nah, 确呢，啊、uh, 这个马太呢，他是神的恩赐啊，为我们写下这个啊路啊马太福音。 memang Matius ini adalah karunia Tuhan yang memberikan kita kitab Injil Matius ini. Nah Matius ini adalah Jadi Matius ini adalah seorang pemungut cukai yang telah diambil gaji, diambil uh, kerja oleh kerajaan Rom, uh, Roma untuk uh, yaitu mengenakan ataupun mengutip cukai bangsa Israel. Mana hari dia di Tuhan Yesus 那、yes nah, 他就来跟从主耶稣了。马太、yes nah, 啊，因为职业的关系哦，他是做税吏的，他是很会算账的。Jadi, ja、itu, ai, nah, 所以啊，他可以把这个马太福音啊，记录的非常的详细啊、哦。 Dengan itu dia dapat merekodkan Injil Matius dengan begitu teliti sekali Nah, di dalam Kitab Perjanjian Baru ada empat buku Injil Nah, Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes Nah, Matius adalah kitab Injil yang pertama antara empat kitab Injil Nah, Matius Matai di bawah Injil? mengapakah kitab Injil Matius diletakkan di tempat yang pertama kalau mengikut waktu pengarangannya itu Injil Matius bukanlah yaitu uh, kitab yang pertama kali ataupun yang awal-awal disiapkan uh, uh, 80年, uh Jadi, kitab Injil Matius telah di, uh, habis ditulis Ah uh, kira-kira 70 hingga 80 selepas Masihi. Nah, ini adalah utama yang menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Uh kita lihat kedua. perjanjian baru. Ah, perjanjian baru. Ah, 啊那、uh, nah, 这一连串的这个家谱呢啊、uh, 这些名字呢我们看起来啊、uh, 可能感到好像没有什么兴趣其实呢他是有他的目的的、uh、因为第一节马太福音第一章第一节说亚伯拉罕的后裔大卫的子孙主耶稣的家谱 Sebab dalam fasa 1 ayat 1 di mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ah, uh, jadi sebab de Ya Bo La Han, oh, ah, terjemah dari de Tu Yesus. Ini bawa Daud dan juga Abraham pada perjanjian lama telah kesin disambungkan kepada perjanjian baru Tuhan Yesus. Ah, ini seperti sebuah jalan, oh, Jiu Ye dan Sin Ye terjemah ini bagaikan satu jambatan yang menyambungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maksudnya kerja keselamatan Tuhan ini adalah dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru Sebab Tuhan pernah berkata kepada Abraham Yang dicatatkan dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 18 nah, Di sang dewan kuo ya de, to de, de fu. Yaitu keturunan ataupun semua bangsa di bumi Akan mendapat berkat kerana Abraham Nah ya han de hoi Itu nah, Yesus lah siapakah keturunan Abraham yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Galatia juga dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16 mengatakan. Bahwa orang ini adalah merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka semua bangsa akan oleh. Untuk karena keselamatan karena percaya kepada Tuhan Yesus Nah, so, Fuyin, nah oh. itu dalam Injil Matius 1 ayat 1 Menekankan tentang tiga tokoh nah Yang satu Daud dan satu lagi Abraham nah Kemudian keturunan mereka itu adalah Tuhan Yesus Nah jadi di dalam kitab 啊，uh, 除了亚伯兰之外，啊、uh,，提到最多的就是大卫的子孙了、啊。jadi di dalam selesai ini selain dari Abraham yang paling banyak diungkitkan adalah keturunan Daud。啊、uh,，为什么大卫的子孙这么重要呢？Mengapa keturunan Daud itu begitu penting? 因为大卫他是个君王哦。Sebab Daud itu adalah seorang raja。那么大卫的子孙也要出君王。Maka dari keturunan Daud itu akan ada raja。那、nah,。 主耶稣他就是大卫的子孙，所以主耶稣也是君王。Keturan Yesus adalah keturunan Daw, maka Keturan Yesus adalah Raja。他是天上下来的这个万王之王、万主之主啊。Ya adalah Tuhan, ya das ketu segala Tuhan, Raja adalah segala Raja yang datangnya dari kerajaan syurga。啊，他要做王，一直到永永远远。Dan dia akan menjadi Raja untuk selama-lamanya。啊，这就是大卫家谱的一个特色。 Ini adalah salah satu keunikan dalam silsilah、uh, awal、nah,。那今天我们虽然不是在耶稣的家谱里面，我们在家谱没有名字了。Terbilang、okay, pun hari ini kita tidak ada dalam silsilah Tuhan Yesus, kita tidak ada nama dalam silsilanya。那、nah, 我们看到这个家谱啊，最后一个人物就是主耶稣。Tapi kita melihat orang yang terakhir dalam silsilah ini adalah Tuhan Yesus sendiri。以后就再没有记录啊、uh, 其他的名字的家谱了。 kemudian tidak lagi direkodkan, yaitu nama-nama silsilah ini. 啊，uh, 没有出现好像啊，彼、uh, 得的家谱啊，保、uh, 罗的家谱啊，uh, 没有了。tidak lagi ada, ada ilia,、uh, rus, s i l s i s u p u i l i a h Paulus. 因为从耶稣开始呢，就是救恩的出现。sebab b e r m u i s、yes、maka、ah、s u d a m u n c u n a a n u g e r a keselamatan. 那今天我们信了耶稣，我们名字就记在天上，天上的生命册。

jadi Paulus mengatakan tidak kira lah, Yahudi ataupun Yunani semuanya menjadi satu di dalam Kristus. Nah, Itu datang percaya Tuhan Yesus dan menjadi salah satu dalam rumah Tuhan Yesus. Maka kalau kita milik Tuhan Yesus maka kita menjadi keturunan Abraham yang akan memperoleh harta pusaka mengikut janji. 啊，再来这个啊，马太福音讲的家谱呢，就是从亚伯拉罕这个犹太的家族开始。jadi dalam ah yaitu sila yang disebutkan di sini bermula dari keluarga Abraham dari yaitu keluarga Yahuda。啊，所以马太福音呢，它主要的读者啊，就是给这个啊犹太人看的。 jadi sasaran pembaca dalam Injil Matius ini adalah yang utamanya kepada orang Yahudi。Nah, 告诉他们主耶稣就是他们所等候的弥赛亚了。Mentu m e m a r e k a b a h a t u a n y e s u s l a Mesias y a n di n a n t i n a n t i k a mereka。啊，所以我们看到哦，马太福音呢比其他三个福音讲更多有关于救业的事情哦。

untuk mengesahkan Tuhan Yesuslah Juru Selamat yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah Setentu, so, anugerah keselamatan Tuhan Yesus berkaitan dengan semua orang. Nah, lain, kita lihat yang ketiga. Nah Yesus uh Tongni, Bahwa kelahiran Tuhan Yesus, anak darah yang telah mengandung dan melahirkan anak. Uh orang akan menamakan dia Immanuel. Oh, kita lihat di 1 ayat 23. 23. Ah, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel saya rasa

bahwa bagi kamu di kota daud telah d i h e d i a k a n jurus e l a m a t Kristus 啊，uh, 他要把他的百姓从最终救出来，yang d a n m l a m a t a n bangsanya sendiri dari dosa 啊，uh, 所以起名叫耶稣，maka dia d i n 啊，所以主耶稣啊，他就是啊、uh, 神所预备的一个救主来的，maka t u h a jurus l a m a t yang t l a h d i s e d i a k a o h a n 啊，他来到世间呢，是借着童女怀孕而生。

啊，yang uh, 所以真的以马内利的预言呢、啊，实现在主耶稣的身上。Ah, t a n Tuhan a m y a m a n u s i u l r a i n i t j a n l a t i a h t j a n l l a h menyertai manusia. t a n Tuhan e n u s i a Ah, tujuan Tuhan Allah m e n y e r t i m a n u s u i s i a Ah, t u u n y a i u t u j m e n e i n a m a n u s i r i m t t h a l a m a n u s n a n a a n y e a l a m u n y a r t a i m a n u s y a i manusia. Ah, tujuan Tuhan a l l Tuhan Yesus menginjil dan dia menyembuhkan uh, Yang buta dapat melihat Yang bisu dapat berkata-kata Dan yang lumpuh dapat berjalan uh, Sehingga dia membangkitkan orang mati uh, Untuk mengesahkan dialah Tuhan dari syurga uh, Dan dia juga adalah raja kerajaan surga. Uh dia memegang kerajaannya Dan dia kuasa kerajaan Dan dia Uh, melak, melaksanakan kuasanya. Nah, Tuhan Yesus menjadi juru selamat seluruh manusia. Nah Jadi, apakah tujuannya Datang ke dunia ini juru menerima penderitaan. 就是为了要让我们从最终被拯救出来，adalah supaya menyelamatkan kita dari dosa，能够跟神来和好，supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan，更重要的赐下圣灵来内住在我们心里面，yang paling penting ia telah memberikan roh kudus untuk diam di dalam kita，能够使我们跟主永远同在。 Kita dapat uh, 所以今天感谢主，这个应许已经成就在啊、uh, 主耶稣的身上。阿修格，kepada Tuhan hari ini janji ini telah pun digenapkan di atas Tuhan Yesus。啊、uh,，主耶稣成了我们的救主，主耶稣 telah menjadi Juruselamat kita。啊，主跟我们同在。 Tuhan Yesus menyertai kita. Itu bahwa kudus diam di dalam kita. Uh Supaya kita mengalami dan juga kedamaian yang datangnya uh, dari Tuhan. Uh dan ada pengharapan uh, syurga yang hidup. Uh kita lihat yang keempat. kita uh Yusuf mengawini Maria 记载在二十四节。啊，夜是醒了，就遵照主的十指吩咐，把妻子呃娶过来。啊，夜是他是个异人啊，是约书亚，所以是正确当他知道他妻子怀孕了，他就想暗暗把他休了。 Apabila dia mengetahui istrinya telah mengandung dia ingin iaitu bercerai dengan iaitu senyap-senyap. Uh, Naso mereka itu mereka belum lagi berkahwin. Ah uh cuma pertunangan sahaja. Ah macam longgo se berkata siulah na bagaimana mungkin dikatakan diceraikan. Ini sebab Yahuda nampak Sebab menyikut pandangan orang Yahudi. Uh Kalau bertunang ya sama dengan perkawin. Uh Kalau kamu menamatkan perkawinan itu. Uh Maksudnya kamu juga sama dengan pecerai. Jadi uh Yesus ingin membuat Maria kecil. Ya, babila, uh, Yusuf berkira mau menceraikan Maria. Uh, maka mereka datang memberitahu Yusuf menghalangnya untuk uh, bercerai. Uh Yesus成为, uh Kalau begitu dia menceraikannya, maka nubuat Tuhan Yesus menjadi juru selamat tidak akan dikenapkan. Uh 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 dia tidak akan ada identitas sebagai raja di atas takhta yaitu raja Daud. Uh bahwa kuasa raja tidak akan dapat diwariskan kepada anak laki-laki ini uh Maksud tentu Tuhan Yesus menjadi juru selamat nubuat ini tidak akan tergenap uh Dalam Amazmo 2 ayat 6 mengatakan Jadi Tuhan mengatakan, saya

maka di sini dikatakan Yusuf juga uh, berfungsi untuk menggenapkan janji Tuhan. Sebab Yusuf seorang yang benar. Dia ikut saja kehendak Tuhan. Jadi Yusuf dan Maria sama juga memperoleh berkat yang bersah. Kita lihat yang kelima.

Di sini ada ah、yang 就有一就是有一对夫妻啊，他们往这个伯利恒的路上。呃，uh, 他妻子突然间要生产，非常痛苦。Iba, sangat, uh, 他们就找到一个收生婆啊，把孩子产下。啊，但是做妈妈的却难产而死啊。

Dan engkau peletai tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mulah akan bangkit Seorang pemimpin yang akan mengembalakan Umatku Israel Ini mengambil rujukan Satu nubuat di dalam kitab Mikah Pemilihan Tuhan memang ajaib Selainnya Tuhan memilih orang-orang yang 啊，nampaknya sangat hina。啊，所以我们常常看到主所拣选的人呢、啊，都是那些无学小民啊。Jika melihat Tuhan selalu memilih mereka yang tidak terkenal。好、uh, 像主耶稣选拣选的十二个门徒。Ah,、uh, misalnya Tuhan Yesus memilih dua belas muridnya。啊、uh,，他们都是啊，uh, 没有什么学问的。Mereka itu bukanlah orang yang berpendidikan tinggi。啊、uh,，主神啊，也拣选那些被人啊、uh, 看不起的地方。 Tuhan juga memilih tempat-tempat tem yang dipandang rendah。这个看不起的地方，最后在成为神救恩的地方。Tempat yang dipandang rendah itu, belak akan menjadi tempat keselamatan、哦。让神拣选我们的真教会在中国出现。Misalnya Tuhan memilih sebagai gereja benar kita ini muncul di, di、uh, negara China。一个被人看不起的王种人的国家，最后成为了末世的真教会。Jadi sebuah negara yang、uh, dahulunya dipandang rendah, yang dari uh, itu kuning, uh, kuning itu sekarang telah menjadi uh, gereja akhir zaman yang terselamat. Uh, yang keenam. Uh Orang-orang majus dari timur datang untuk menyembah. 在2章1节到12节. Di fasal 2 ayat 1 hingga 12. Ini uh adalah zaman Herodes. Uh

Kan, 这时候就有东方的博士，他们是研究这个星象学的，哎，看到天上有个很亮的星哦。Jadi, alih-alih majusi ni mengkaji ilmu ilmu astrologi itu, mereka melihat ada bintang yang istimewa ini。啊，他就知道有一个王要来到世界。 Mereka tahu bahwa ada seorang raja yang akan uh, datang ke dunia ini. Nah, Jadi mereka pun memberitahukan hal ini kepada Herodes. Herodes yang percaya bahwa akan muncul lagi seorang raja. Jadi mereka bertanya kepada ahli Taurat dan juga uh, ahli-ahli Taurat pada masa itu dan imam-imam di manakah akan munculnya Raja ini Mereka memberitahunya bahwa Ia akan muncul di Bethlehem Sebab Alitaulah dan Imam Besar mengkaji Al kitab Mereka ada lihat Baca dalam kitab Imi'ika Mengatakan akan satu raja Akan keluar dari Bethlehem mereka tidak tahu tapi mereka tidak tahu siapakah raja itu. Uh, Maka uh, Raja Herodes memanggil Ali Majus itu untuk mencari Tuhan Yesus. Uh Jadi -Majus ini tahu di Bethlehem, tapi mereka tidak tahu di mana tempat yang harus ditujui. 啊，uh, 就很奇妙，天上那颗星啊，就在前面带入了。所以在马太福音二章九节说。 在《新约马太书》的第2章第9节。啊，所以有一颗星啊，在前头带路啊。bahwa itu pintang yang mereka lihat itu mentahului mereka。啊，他们就很顺利的找到主耶稣了。dan dengan lancarnya sampai mereka mencarikan Tuhan Yesus。啊、uh,，这里有个很宝贵的教训哦。ini satu di sini ada satu pengajaran yang sangat berharga。啊、uh,，我们也要成为天上那一颗星啊，因为我们本来就是天上的星的身份嘛。 Kita juga harus menjadi seperti bintang itu sebab asalnya kita ini adalah identiti kita adalah bintang di langit. Uh Tapi bintang ini bukan tetap di sana melainkan ia akan bergerak. So uh Hari ini kita harus juga menjadi yaitu bintang yang bergerak. Uh yaitu kita haruslah 也都只是，继续，玛拉，ke arah syurga。啊、nah,，好像保罗说，我是忘记背后，努力向前，向着前面的标杆，奔跑。是，seperti yang dikatakan Paulus, dia melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan dan berlari dari ke arah tujuan。啊，西宝来书十章三十八节也这样说。di dalam Ibrani pasal sepuluh ayat tiga puluh delapan mengatakan。啊、nah,，他说啊，一人被因信得生啊，他若退后，我就不喜欢他。 bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman tapi apabila yang mengundurkan diri maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Kita harus juga menjadi bintang yang melakukan firman. Di Yakobus pasal 1 ayat 23 mengatakan. bahwa kita pandangah firman kita juga haruslah menjadi pelaku firman。啊、nah,，所以我们成为一个会行道的的人啊，就是一个会行动的星星一样。即，kalau kita ini adalah pelaku firman kita lah satu pintang yang bergerak。因为我们星星啊，如果没有行为啊，就是死了啦，是吧？Iman dan bapa bapa pada hakikannya adalah mati。啊、nah,，一个会行道的人，他就会在他所行的事上得福。 Seorang yang tahu melakukan verman, dia akan mendapat berkat dalam hal ataupun dalam hidupnya. Nah, jika bosnya dia melihat Tuhan Yesus, mereka akan mencobai tuan Yesus. Dan apabila Alimajus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Dan mereka telah memberikan tiga hadiah. Yaitu wang jing, lu siang, dan Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Namun wang itu adalah hal yang diperlukan oleh Tuhan emas bermaksud perkakas uh, ataupun barang-barang yang digunakan oleh raja. Nama bermaksud Kemudian bermaksud apa yang akan digunakan semasa memberi uh, yaitu pengob, uh, korban. Uh Nama uh pula digunakan semasa pengebumian. So Di seumur hidup Tuhan Yesus, sepanjang hayat Tuhan Yesus juga mengenapkan tiga identiti ini. Tuhan Yesus adalah Raja, dia adalah Imam besar dan juga dia adalah hamba yang setia sampai mati. Kita lihat yang ketujuh. Tentang Yohanes Pembaptis memberitakan firman. Uh, Pertobatan uh, Dalam Jemaatius pasal 3 ayat 1 Mencatatkan kemunculan Yohanes Pembaptis uh, Jadi uh, Bapak Kepada Yohanes adalah Zakaria Seorang Imam Dan waktu itu dia pun Sudah uh, sangat tua Nah dan uh, yaitu ibunya yaitu Elizabeth dia juga, dia juga telah berlalu waktu yang dapat beranak nah, Jadi malaikat menampakkan diri kepada mereka oh so istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan nah, anak laki-laki ini yang dijanjikan oleh Tuhan nah Dan dia ada kuasa seperti Elia. Nah yang dapat mempersiapkan jalan untuk Tuhan nah, Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 60 mengatakan nah, Injil Lukas pasal 1 ayat 60 ini, semakin besar, semakin

sebab mereka sebab dia ini uh, berpakaian yaitu, uh, yaitu jubah unta kulit unta dan dia makan yaitu madu dan belalang. Nah, orang ini? dia siapa? Imam. Imam, dia siapa? Dia siapa? imam siapa? Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Dia 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 Sebab dia tidak memakai baju imam dan tidak melakukan peribadahan ataupun pelayanan di bait suci uh Melainkan dia berada di padang gurun uh Dan cara pemakaiannya itu sama seperti Iria uh, nah Maka dia adalah seorang nabi nah, Tuhan Yesus juga mengakui bahwa dia adalah nabi

啊，uh, 因为那时候旧恩没有出现呐、啊，是吧？那马赛，也就是安努格拉卡的圣坛，belum lagi muncul。森林、uh, 没有降下来呀、啊、，Rokudus、ok、belum lagi diturunkan。但是，使徒约翰从神那边得到启示了，tapi Yohanes Pembaptis menerima wahyu dari Tuhan。啊，uh, 所以他宣布了一个崭新的时代，天国的来临了。 Jadi dia telah menyatakan kemunculan satu zaman yang baru bahwa kerajaan syurga sudah dekat. Nah, bahwa Tuhan akan menyertai manusia. Jadi nah, kerajaan syurga juga disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi orang-orang bertanya, Tuhan Yesus berkata, kerajaan di mana? Tuhan Yesus berkata, kerajaan syurga di dalam hatimu

Bukan saja dalam hidup sekarang Tuhan Yesus menyertai kita di syurga nanti Tuhan akan menyertai kita untuk selama lamanya. Ini maksudnya, inilah maksudnya kerajaan Tuhan sudah mendekat. Jadi kerajaan syurga ini akan Tuhan Yesus akan didirikan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu di dunia ini. Uh, ah. Itu munculnya satu langit dan bumi yang baru. Er, Jadi ah. Yerusalem syurgawi yang akan turun dari syurga. Ah. Kemak Tuhan ada di dalam dunia. Jadi, zin, jauh, ini bernubuat tentang munculnya kerajaan uh, gereja baru, gereja uh, benar. Maka kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan syurga bukan yang jauh dari mata, tapi sesuatu yang dekat dengan mata kita. Uh, yaitu di manakah kerajaan surga? Yaitu di dalam hati kita. Uh, di manakah kerajaan Tuhan?

Tapi ini cuma suatu pembaptisan pertobatan Bukanlah suatu pembaptisan pengampunan dosa uh Pembaptisan kita hari ini adalah Pembaptisan pengampunan dosa Kalau dibaptis dalam darah Tuhan Yesus lah, Barulah dosa kita diampuni uh 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 Tuhan Yesus telah pun memberikan kita Teladan menerima pembaptisan Kita uh bagian 我们来看第八。啊，主耶稣啊受洗。道尼厄斯被 baptised。啊，记载在马太福音三章十六节。yang dicatatkan di Jumatius pasal tiga ayat enam belas。啊，这里讲到主耶稣的洗礼。ini menyerbuk pembaptisan Tuhan Yesus。主耶稣本来是没有罪的，他不需要洗礼。 Pada asalnya Tuhan Yesus memang tidak berdosa, dia tidak perlu dibaptis. Tapi dia adalah memberikan kita suatu teladan pembaptisan. Itu haruslah dia menggenapkan kesemua yang benar. Jadi, kita melihat semasa Tuhan Yesus dibaptis, dia bangkit dari air. 他是在活水里面洗礼哦，jadi baptis di dalam air sup yang mengalir。他在约旦河受洗，然后从水里面上来，jadi baptis di sungai Yordan kemudian dia keluar dari air。这就是一种全身都浸的洗礼了，ini adalah pembaptisan yang direndam seluruh tubuhnya。啊、uh,，洗在活水当中，dan di dalam air yang mengalir。啊、uh,，就有圣灵降下来，啊、uh,，降在主耶稣身上，maka Roh、ok、Kudus diturunkan ke atasnya。 所以约翰施洗约翰说：“我是用水跟你施施洗私，但是那要来的要用圣灵跟火跟你们施施的。”Johannes memberi baptis mengatakan dia m e m b e r baptis dengan i r tetapi yang akan datang kemudian akan membaptis dengan iaitu air dan api。啊，这里讲到啊，是用圣灵的洗啊。a i t u dengan pembaptisan roh d a api. Iaitu pembaptisan roh。啊，在约翰、oh、一书一章八节这样讲。Dalam satu Yohanes pasal s t u ayat a p a n mengatakan。啊。 先你说到哦，做做见证的也有三呐、啊，section, 就是水、血还有圣灵做见证。Air, ara, ok、所以今天我们洗在水中，也是洗在主的保险当中。 Siharinya di kita dibaptis di dalam air, kita juga dibaptis dalam darah Tuhan Yesus.、Uh, 有神灵作见证，dan ada Roh、ok、Kudus yang memberi kesaksian。Uh, 这种洗礼才是死罪得赦的洗礼啊！Barulah ini pembaptisan yang mengampuni dosa。使我们能够得到永远的生命。supaya kita mampu oleh hidup yang kekal。啊，再来我们看第九。Terlihat yang kesembilan。啊，讲到主耶稣在旷野受试考验。 tentang Tuhan Yesus dicobain di, di padang gurun、啊。记载在马太福音四章一到十一节。yang dicatatkan di pasal empat, eh、uh, satu hingga sebelas。那旷野呢？它是考验人心的地方了。jadi padang gurun adalah tempat yang mencobai ataupun menguji hati。啊、uh,，以色列民他们曾经在旷野啊、uh, 接受四十年的考验。di bangsa Israel pernah diuji selama empat puluh tahun di padang gurun。Uh, 已经出埃及了，过红海了啊。Uh, 那、nah, 到迦南地之前，他们要走过这个四十年的旷野路啊。Jema mereka keluar dari Mesir, melalui laut、er、birau, dan sebelum masuk ke tanah kanan, mereka melalui perjalanan empat puluh tahun di padang gurun。那、nah, 我们也是一样啊，我们受洗了，我们得到圣灵了，我们还我们还要走一条信仰的道路。Jadi sama juga bagi tu kita, kita di baptis, menerima Roh、uh、Kudus, kita juga haruslah menempuh satu perjalanan kepercayaan。这信仰的道路要经过信仰的考验。 Jadi perjalanan kepercayaan ini akan melalui satu ujian kepercayaan Jadi ada orang mengatakan kepercayaan ini adalah suatu itu pertarungan yang jangka masa panjang Kita harus berperang dengan si iblis dan juga berperang dengan dosa Peperangan ini hanya akan tamat pada waktu terakhir kita ini。啊，如果我们说，哦、oh,，我不要打了，我投降了，我我我我我妥协了。Kalau kita kata saya tidak mau berperang, saya mau menyerah kalah, saya mau bertoran sol。啊，uh, 这样你不是给魔魔鬼呃留地步，你不是给魔鬼、ok、所吞吃。Maka itulah bahawa kamu akan memberi peluang kepada iblis untuk mendelan kamu。那、nah, 主耶稣他受洗之后，圣灵降在他身上，他就到旷野受考验。 Selepas Tuhan Yesus dibaptis, dia menerima Roh Kudus dan dia menerima pencobaan di padang gurun. Selepas 40 hari siang dan malam Tuhan Yesus berpuasa, dia menjadi lapar. Maka datanglah si pencoba itu untuk mencoba Tuhan Yesus. 第一，就是教主耶稣把这个石头啊，变成饼来吃啊。第、uh yes、就是教主耶稣把这个石第二呢，就是把天下天下的荣华富贵指给他看。 Yang kedua, dia telah menem, memperlihatkannya semua kemuliaan uh, dunia ini Asalkan sujud menyebabnya, semua itu akan miliknya Inilah keinginan mata Dan yang ketiga, engkau adalah anak Allah, jadi lompatlah dari sini Ini adalah Uh、啊！魔鬼以为啊，主耶稣在最恶的时候、最软弱的时候来试探主耶稣。Tidak sangka pula dia telah dicobai pada waktu dia paling letih dan paling lapar。啊，没有想到啊，却被主耶稣里面的强大的力量把，把让魔鬼把它击倒。Dia sangka pula dia telah dicolakan oleh satu kuasa yang begitu kekuatan yang sangat tinggi dalam hatinya。这强大力量就是。 kekuatan yang besar ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan kemudiannya adalah Roh Kudus di dalamnya. Yang telah mengalahkan iblis. Ah, hari ini kita juga sama.

Jadi ke uh Paulus mengatakan, kita harus mengenakan perlengkapan rohani yang lengkap soiballul, uh, soiballul, dia menyebut beberapa, beberapa kelengkapan soiballul, soiballul, soiballul,

jadi senjata-senjata perlengkapan ini nampaknya ini senjata pertahanan. Akhirnya dia juga menyebut tentang pedang yang menyerang. Yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi mengenakan kelembakan perlengkapan rohani ini untuk berperang dengan iblis. 那、nah, 我们就能够靠主来得胜了。Maka kita akan dapat menang dengan bersandarkan Tuhan。那、nah, 今天我们这个马太福音导读第一课啊，就到这里为止。Teh, ah、uh, kuliah yang pertama untuk panduan pembacaan kita Matius, ah、啊、sampai di sini。啊，愿主帮助大家。Kerana Tuhan membantu kita semua。我们再来唱诗四百二十七首。sekali lagi kita nak akan kerumjian bilang empat ratus dua puluh tujuh。 Selesai, kita akan sama-sama berdoa. Kita saat ini sujud berdoa. 我们呃，感谢主的恩典呢。啊，许克巴扎，感谢卡罗尼亚主看。今天我们的课程就到此结束。Uh, kali lagi kita hari n i s a m p a di sini。啊，谢谢大家的观看。Yeah, Terima kasih e p a d、uh, a tontonan kalian。啊，我们在下次的时候啊，uh, 再见，在线上啊，uh, 在空中见面。Kita akan b e j u m p a lagi di dalam talian pada kali y a n k a n d a t a n lagi。嗯，大家平安，大家，selamat。 आपको uh,